Weh, di kelas aku lo. Aduh, kepencet. Kepencet. Oke. Balik. Oke. Halo kawan-kawan, balik lagi sama saya Gadavi di game Free Fire Battleground. Lagi. Nah, jadi di video kali ini seperti yang ada di judulan di thumbnail ya, aku bakalan share. Wait, sebentar, ini musuhnya deket nih. Kita langsung bunuh aja guys ya. Weh, dikeras aku lo. Gila sih. Jagoan betul musuhnya, cu. Langsung mau dimajuin lo aku lo. Bukan kaleng-kaleng. Oke, guys. Jadi di sini aku bakalan share ke kalian sensitivitas headshot dengan DPI 500 ya. Karena udah banyak banget yang request untuk DPI 500. Kalau kalian mau request juga, tulis aja kolom komentar, kalau enggak DM aku di Instagram. Nah, ini ngeri-ngerinya kayak gini nih. Kalau lagi turun kan musuhnya lagi ada di apa tuh ya namanya guys ya, rumah tingkat 2 tuh guys. Kadang-kadang dibredet mati cuy waktu turun gunung. Oh itu tuh itu ngapain ngendok tuh. Aduh nggak keradar. Bisa guys, bisa nih guys. Ya kita coba pecahin palanya ya. Oke. Lah malah, aduh kepencet jongkok guys, tapi meledak palanya ya. Itulah, janganlah ngendok-ngendok kamu itu ya. Kalau ngendok-ngendok nggak bagus buat kesehatan. Terheadshot kan guys ya. Waduh. Goy, kita beli hitlist ya. Ini aku belum ngebahas sensinya dari tadi ya, tapi nanti aja lah aku bahas ya. Intinya wait, step musuh kebiasaan. Gak mati loh. Gak mati musuhnya guys. Aduh. Hidungku bumbet cu. Wah ini di kanan nih. Woi meledak bala kau ya. Balik ke lobby. Oh ya guys, sensitivitas ini cocoknya buat pakai shotgun dan juga untuk jarak jauh. Untuk shotgun bisa pepeng shoot, bisa main tekan bebas. Aku saranin shotgunnya M1014, kalau enggak shotgun M1887 ini guys ya. Kalau kalian pakai MAG7 agak-agak kelicinan guys ya. Yang penting hitlist itu paling utama ya. Cara cepet dapetin musuh tuh pakai hitlist. Ayolah sabikin lah, kalau nggak sabi ya udah. Yuk, wih itu dia mobilnya kedengeran, naik mobil ya guys. Malah diem loh. Malah diem, berhenti dia. Bentar kok ini dua kali scoopnya aneh ya. Enak pakai ini, tuh kan langsung ngerempet pala kan. Balik langsung ke lobby kan. Oh ya untuk cara ngedrag shootnya ya guys ya, cara ngedrag shootnya tuh kenceng, oke? Okay? Kenceng teman-teman, jangan ragu-ragu. Iyalah. Nih tergantung nih. Oh di depanku musuh ya, pas nih di depanku nih. Tahan step kita. Tahan step. Weh, mau tahan step malah ketahuan. Gara-gara kena hitlist aku. Waduh, nggak baik ini guys ya. Gak baik ini. Weh, ini musuh nih. Meledak palanya. Disampah dong. Disampah ya guys ya. Harusnya bisa 5 kill tuh, sampah sih. Oke, meledak. Balik langsung ke lobby dia, guys. Langsung ya. Bukan kaleng-kaleng, cu. Walaupun RDS langsung hilang lo jarak jauh lo. Itu padahal kalau 4 kali scope lebih enak lagi tuh. Oke, dari tadi aku belum bahas seputar settingannya ya. Settingannya ukuran tombol tembak yang aku gunakan adalah 49 ya. 49 ukuran tombol tembak kanan. Skill karakter yang aku gunakan Paloma, Kelly, terus Hayato. Aku nggak pakai Paloma guys ya. Di sini aku pakai Maxim, Hayato, Kelly sama Skylar. Karena ya lumayan OP aja gitu. Terus untuk apa namanya? Cara ngedrag shoot tadi aku udah bilang, ngedrag shoot-nya agak-agak kenceng. Agak-agak dikasih tenaga, kasih power. DPI yang aku gunakan adalah 500. Karena banyak banget yang request untuk DPI 500. Oke, kita beli hitlist lagi. Weh, di kiri musuhnya loh. Ya, ngendok guys ini kayaknya guys. Player ngendokan juga ini. Ini aku ngeri-ngerinya musuhnya ada di atas ini. Di atas rumah. Agak ngantuk kayak ini musuhnya, mana sih gak kelihatan-kelihatan. Oh itu tuh. Aduh salah. Oke meledak palanya. Tadi pengambilan drag shootnya salah ya. Oh ya guys, aku mau bikin tips trik lagi seputar Free Fire. Kalian mau gak sih kalau dibikinin konten tips trik lagi? Atau kalian sudah pada jago semua teman-teman? Yolah.
Buya lah inilah. Udah lah, aku main-main serius ini. Aku udah gak peduli headshot apa enggak, yang penting buya, guys. Soalnya belum buya dari tadi main. Belum buya sama sekali, cuy. Jadi ini harus buya lah. Nanti sabari lo tembak. Meledak tuh. Alah, kelamaan anjing. Tekan gaming. Kelamaan, guys, daripada musuhnya kabur kita bisa mati ya. Itulah pengambilan keputusan juga wajib ya. Lala ada 20, meledak palanya tuh. Lala ada 20, santuy. Chill bro, di chill. Ayo bro, gaskan bro. Weh, itu kamu ya. Weh, meledak itu weh. Balik ke lobby, headshot. Meledak palanya. Untung aku main 2 hit. Kalau main pepeng shoot mati tuh aku tadi. 8 kill lah, 9 kill ini cuy, cuman cuy. Gak bisa lebih nih. Musuhnya tinggal sebiji lagi nih. Gak tahu di mana nih. Zonanya ke atas. Musuhnya tinggal sebiji. Mantap aku dibuatnya, guys. Wah, itu dia tuh tuh. Karatin dulu seperti biasa, baru kita majuin. Gak lama-lama ya, guys ya. Cuman ngeri-ngerinya aku terbokong terus aku mati gitu loh, gara-gara meremehkan musuh ya. Bahaya soalnya. Ntar guys, posisinya gak enak posisinya. Ini kemana, kan hilang kan? Wah ini nih. Hilang cu, musuhnya cu. Gak ada musuhnya lu. Mana ya? Iya buka akhirnya ini tuh cu. Di belakang dia bang. Bang awal dia ada tuh sekarat kali tuh, sekarat sekali tuh guys, sekarat sekali. Kok ayamnya mencar. Mati nih aku kalau nggak tekan gaming. Daripada mati kan ya diras, mending langsung terabas aja udah gitu kan. Oke lah teman-teman, buyah ya, buyah nih buyah. DP-nya 500 lumayan enak lah. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Saya Gadafi undur diri, see you next time and see you next video kawan-kawan. Bye-bye. Terima kasih.